Pemirsa, sesosok bayi berusia sekitar 1 bulan ditemukan di sebuah tempat sampah milik warga di Cilandak, Jakarta Selatan. Saat ditemukan, kondisi bayi terbungkus kantung plastik dan masih hidup. Aksi orang tua tidak bertanggung jawab kembali terjadi di ibu kota. Hal ini setelah warga menemukan sesosok bayi yang dibuang di sebuah tempat sampah warga di Jalan Keramat Batu, Cilandak, Jakarta Selatan. Saat ditemukan, kondisi bayi berkelamin laki-laki ini terbungkus dalam sebuah kantung plastik dalam keadaan hidup. Salah satu warga pun membenarkan peristiwa penemuan bayi ini yang terjadi sekitar pukul 6 pagi. Ada teman saya melihat ada sebuah bayi dibuang di tong sampah situ. Gitu, apa infonya, cuman udah tadi rusak juga udah banyak melihat, cuman dibawa ke kelurahan kalau nggak salah bayinya begitu. Jadi kelaminnya tahu nggak Pak bayinya? Jenis kelamin teman bayinya? Laki-laki. Kini, bayi malang tersebut telah dibawa pihak ke kelurahan untuk selanjutnya dibawa ke rumah penampungan sosial untuk mendapat perawatan sementara.